đột phá rất nguy hiểm. Ragna, tỷ số là 2-0. Timnas Indonesia kembali melanjutkan pergerakannya dalam kualifikasi Piala Dunia melawan The Golden Star Timnas Vietnam. Laga kali ini digelar di Maidin Stadium, Hanoi, Vietnam. Vietnam yang bermain sebagai tuan rumah tentu mendapatkan keunggulan dengan didukung langsung oleh supporternya. Bisa dilihat, sebelum pertandingan, para fans tim lawan sudah berbondong-bondong memadati stadion. Meskipun bermain di kandang Vietnam dan juga dalam tekanan supporter tim lawan, skuad Garuda tak gentar untuk terus berjuang di lapangan. Usaha pasukan merah putih berbuah manis dengan lahirnya gol dari kaki Jay Itzaz dan juga Ragnar Uratmangun. Dua gol membuat Indonesia unggul dari Vietnam. Sepak pojok yang dilakukan Tom Haye akan membuahkan gol untuk Indonesia, dan gol akan diciptakan oleh Ragnar, guys. Yang disorot di pertandingan ini adalah salah satunya penampilan dari Ragnar Uratmangun. Ini merupakan laga debut Ragnar untuk Indonesia. Oleh Sintayong, Ragnar Uratmangun langsung dipasang sebagai 11 pertama Timnas Indonesia. Ragnar bermain dengan luar biasa, yang menghidupkan lini tengah pasukan Garuda. Tak hanya itu, Ragnar juga mencetak gol kedua untuk keunggulan Indonesia. Ragnar melakukan soloran melewati beberapa pemain Vietnam dan melepaskan tendangan dari sudut kanan gawang Vietnam. Tendangan Ragnar langsung ditarikkan jala gawang, namun berakhir menjadi 2-0 bagi Indonesia. Tentu cukup membanggakan ya bagi timnas Garuda memiliki pemain sekelas Ragnar Uratmangun. Setelah melihat penampilan dari Ragnar tadi, gimana menurutmu guys? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Cantik Asa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.